Oke guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya login iQIYI di TV guys. Tapi setelah berikut ini. Oke guys, untuk login iQIYI sebenarnya gampang banget. Namun ada beberapa pilihan untuk kalian login. Yang pertama tentu kalian harus hubungkan TV ini ke WiFi yang sama dengan HP kalian. Kalau sudah nanti maka langsung ada di pojok kanan bawah itu ada logo case. Nah ini tinggal klik aja lalu pilih TV yang available. Maka otomatis terhubung langsung. Nah contoh ini sudah connecting ya, maka otomatis berubah di TV-nya. Nah dia bakal login sekali lagi. Nah ini sudah ada tanda connected. Kalian tinggal pilih aja film apa. Nah ini maka otomatis tercast di TV-nya guys. Namun kalau ternyata kalian memiliki WiFi yang beda, baik dari HP ataupun TV, caranya seperti ini. Kalau kalian tidak memiliki satu koneksi yang sama, itu bisa juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua tinggal klik aja di masuk, maka langsung scan aja. Buka di HP kalian, itu klik di Mi, ini lalu ada logo scan di pojok kanan atas. Tinggal scan, maka otomatis authorize login pilihnya. Maka di TV langsung terlogin dengan akun iQIYI yang sama di TV, yang sama di HP. Nah, itu aja tutorial dari aku. Apakah ini membantu atau tidak? Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Apalagi sih.